Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini dalam perjalanan ke Batu. Cuaca cantik, nak kata panas pun tak juga. Pada yang belum subscribe channel Fahmi Travel, boleh subscribe ke channel Fahmi Travel. Like, komen dan share video ini. Menghampiri persimpangan Alostar Selatan. Dah memandu di Lebuh Raya ni. Kita nak kata macam mana sikap pemandu. Kita kadang-kadang confused. Bukan confused macam mana. Sebab Lebuh Raya ataupun jalan raya, kita guna. Yang menggunakan lah, bukan kita. Kita yang guna dan yang menggunakan. Ada 1001 tujuan. Macam pemandu bah, kita guna sebab kerja kita. Kalau orang awam ni, macam-macam kita tak boleh tahu dia guna Lebuh Raya ni untuk apa. Ada yang bekerja, betul. Ada yang guna untuk pergi kerja. Dan ada yang guna makan angin. Dan kita nak bincangkan yang guna Lebuh Raya. Nak sembang ni yang guna Lebuh Raya. Makan angin ke? Ataupun dia tak tahu. Kita tak faham. Jadi kita pun tak faham apa tujuan dia duduk dalam Raya. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada tujuan. Contohnya bila kita pandu dengan kelajuan 90 km setiap untuk bas macam sekarang. Dan contoh ada di depan kita. Saya boleh memotong dia dengan kelajuan 80 lebih. Apa tujuan naik Lebuh Raya? Maksud saya, kita guna Lebuh Raya untuk mempercepatkan perjalanan. Tiba-tiba dia naik di bawah had laju. Ini yang jadi punca kesesakan dan punca lalu lintas tak boleh nak naik. Bila laju sangat menjadi macam tu pula. Sikap, nampak tak? Baby tu nak potong dia tekan minyak tak apa. Ini sikap juga. Ini saya paling marah. Dan saya paling tak suka. Bila orang ikut dia, dia tak melaju dah. Bila orang nak potong dia, dia tekan dia. Ini saya anggap benar macam ni. Cubaan membunuh. Saya boleh sabitkan dia sebagai cubaan membunuh. Sebab apa? Yalah, orang nak potong orang tak bagi. Okey, sambung balik. Macam tu sikap. Kita panggil sikap. Sebab apa?
kadang-kadang kita tak laju, tiba-tiba orang nak potong kita, kita bagilah dia potong. Lepas dia tu potong, kita ada peluang kita potong balik, kita lajulah. Macam apa kita nak buat berlumba macam tu? Orang nak laju, orang nak cepat. Ada yang orang nak cepat, tapi kalau yang ni kita faham, yang nak cepat kita lagi tak ada free, dah kata kita tak mau ni. Tapi kita janganlah tak patuh hak laju, tapi kita kita tak langgar hak laju. Tak ada. Lepas tu kita tak patuh hak laju 110. Kita tak langgar hak laju, maknanya kita lari 110. Tapi kita tak patuh, kita naik bawah pada 80, bawah daripada hak laju kenderaan paling minimum di Ilmu Raya, lori. Itu macam mana? Jadi pemandu bas yang selalu menggunakan Lebuh Raya, lain itu kita boleh nampak setiap hari macam-macam sikap, macam-macam ragam, macam-macam perangai pemandu. Jadi kita jadi pemandu ni, bila kita nampak benda-benda yang macam tu, ambil sebagai pelajaran, pengajaran. Dan kita rasa benda tu tak elok, kita jangan buat. Pasal kita boleh mengundang bahaya kepada orang lain dan diri kita. Sama pula kita bawa bas macam ni dan penumpang kita, itu yang lebih utama. Yang orang kita lah nombor satu juga. Dan kita duduk depan, barang kemungkinan boleh berlaku. Padi dah tabung, padi dalam sebulan lebih ni. Keadaan lor ni memang cantik ya. Hijau. Sejuk mata memandang. Kita masih kekal 90. Sekarang ni 95. Sebab nak memotong tekan sini. Pandang kota Sarang semua.